Selamat pagi dunia Minecraft. Oke, hari ini kita mencari kayu seperti biasa. Oke, ada yang kurang. Sepertinya kita harus ambil dirt. Oke, bentar guys. Kita ambil dulu kayu. Oke, nice. Oke, kita ambil. What? Ini apa, guys? Wow. Guys, ini apa, guys? Wow. Dirt bisa mengeluarkan drop barang OP, guys. Wow. Oke guys, kembali lagi bersama gua di channel Video Gaming. Oke, di video kali ini gua akan main Minecraft tapi dirt menjadi OP. Wow. Oke, di video di live streaming sebelumnya yang video live road to 1000 subscriber. Nah, itu tanah drop menjadi barang OP. Oke, sekarang kita coba lagi guys ya. Teman-teman mau download addon ini, linknya ada di deskripsi di bawah teman-teman. Oke, gue sudah siapin teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Oke guys, karena gue punya armor, kita pakai aja. Dan ini OP banget guys. Wow. Oke, bentar. Kita makan apa ya? Oke, kita makan golden apple penuh dengan OP teman-teman. Wow. Oke. Kita dapat ini, kita dapat diamond. Terus kita punya makanan. Wow, ini sangat OP guys. Wih. Keren. Oke, benda-benda ini penuh guys. Wow, ini keren banget nih. Oke, bentar. Ini penuh, guys. Item gua, guys. Oke, kita membutuhkan totem. Oke, bentar. Kita ambil dan penuh, guys. Oke, bentar. Kita bikin chest dulu, guys. Wow, penuh banget, guys. Ini OP, guys. Oke, ini banyak banget barang penuh dengan OP, teman-teman. Terus kita punya diamond, lalu kita crafting aja. Terus apa lagi? Oke, kita mencari totem. Terus kita pakai ini aja sementara. Terus kita ambil totem. Nice. Abis itu kita membutuhkan apa lagi ya? Enchant. Enggak. Kita ambil anvil terlebih dahulu. Oke lah, daripada kelamaan kita bikin aja, bikin anvil. Karena di sini banyak banget iron. Oke, kita bikin aja. Terus kita taruh di sini. Oke, kita tamatin Minecraft tapi dirt menjadi OP. Oke, kita bikin anvil. Abis itu kita bikin chest karena inventoryku penuh guys. Oke, kita taruh anvil, lalu kita taruh chest. Oke, nice. Habis itu kita taruh di sini dan ini buang aja guys, ini nggak perlu. Oke, kita ambil obsidian buat ke Nether. Aduh, ada notif lagi, cok. Ada yang kurang. Kita membutuhkan apa ya? Kita membutuhkan ini guys, apa namanya? Ender pearl. Di sini ada ender pearl enggak sih? Oke, gua nggak tahu. Kita pergi ke the end. Oke. Langsung bikin portal lah, guys. Oke, lalu kita ambil flint and steel. Oke, kita mencari gravel dulu. Oke, kita ambil pickaxe, kita buang. Lalu kita mencari gravel, semoga aja dapat dan akhirnya dapat. Oke, satu flint.
Ini buang. Oke, kita bikin korek api. Oke, kita membutuhkan apa ya? Bentar. Kita mencari Enderman untuk mencari Ender Pearl. Habis itu kita mencari apa lagi ya? Kita mencari Stronghold, guys. Oke, kita berada di mana? Oke. Oke, guys, kita menemukan Enderman. Ayo, serang. Di mana? Oke. Ada gas. No. Wow, hoki banget. Di mana Enderman? Di mana Enderman? Oke, ada Enderman, guys. Ayo, guys. Oke, mana dropnya? Karena guys, kita harus buang. Wow, hoki banget, guys. Oke, ini kenapa ada gas? Oke, nice. Enderman, sini kau. Di mana Enderman? Di mana Enderman? Ini kenapa gas nyerang gua? Oke, sudah cukup, guys. Kita mencari Piglin aja. Oke, nice. Oke, kita pulang, guys. Oke, selamat malam. Di sini banyak zombie. Di sini banyak monster. Oke, kita simpan aja, guys. Di sini penuh banget, guys. 2000 years later. Oke, guys, sekarang kita mencari Piglin dan nyerang gua. Diam. Jangan nyerang gua. Please. Help me. Diam. Waduh, barbar banget, guys. No. Oke, tapi tenang aja ini. Aduh. Gua punya totem. Abis itu gua punya totem. Terus kita Wow. Santai. Ini kenapa nyerang gua, bro? Please lah, jangan nyerang gua. Gua mau beli Ender Pearl. Diam, jangan nyerang gua. Oke, ini kenapa lagi nih? Oke, nggak ada. Si Piglin marah, guys. Oke, jahat, guys. Oke, kita mencari Ender Pearl dan ternyata susah. Oke lah, kalau begitu kita mencari Enderman. Lalu kita mencari biome yang banyak Enderman. Oke. Habis itu kita mencari Nether Fortress. Oke, kita pergi ke sana. Oh iya, gua lupa, guys, kita harus lebih banyak obsidian. Oke, ternyata sudah punya. Tapi ada yang kurang, guys. Korek api.